Guys, lanjutan yang kemarin nih, abis naik MRT kita mau jalan. Kira-kira kemana ya? Sudah sampai nih guys. Nah, hari ini kita mau ke Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Kita ke taman karena mau yang gratisan guys. Biasa taman kan gratis ya guys. Sama kemarin-kemarin kita dapat info kalau ada kayak bandilan-bandilan gitu. Tapi kayaknya nggak se-happening yang ada di Lotte Shopping Avenue ya guys. Tapi nggak apa-apalah, ini juga baru pertama kali kita datang ke Taman Literasi. Jadi ini adalah sesuatu yang baru buat kita. Waktu pertama kali nyampe di taman, wah unik juga ya tamannya ya, karena nih ada kafe nih guys. Kan jarang-jarang ya, taman ada kafenya. Taman Literasi ini cukup ramai nih guys. Nah, kalau misalnya kamu mau kesini, kamu bisa naik MRT dan keluar di stasiun MRT Blok M BCA. Sekilas tentang Taman Literasi ya guys. Nah, taman ini memiliki luas kira-kira 9.710 meter persegi dan direvitalisasi mulai tanggal 21 Oktober 2021 dan kemudian dibuka kembali pada 18 September 2022. Sebenarnya taman ini sudah lama banget guys. Nah, taman ini dirancang oleh M. Susilo dan diresmikan pada tahun 1955 bersamaan dengan peresmian Kebayoran Baru sebagai kota satelit modern pertama di Indonesia. Selain kafe, yang unik dari taman ini adalah adanya perpustakaan guys. Namanya juga Taman Literasi, jadi pasti identik dengan hal-hal yang bersifat membaca ya guys. Perpusnya kira-kira panas gak? Enggak, tenang guys, ada AC-nya. Secara keseluruhan tamannya seru guys, banyak anak muda yang mereka hangout, bisa jadi juga belajar dan mereka bikin sesuatu yang kreatif kayak tadi ngambil gambar ataupun ngambil video guys.